Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan mereview untuk telur angsa, teman-teman. Jadi di sini saya buat temanya adalah tentang berapa lama untuk masa tenggang ya untuk angsa. Jadi mulai dari dia netas itu sampai nelur lagi ya. Dan kebetulan untuk angsanya itu udah nelur lagi, teman-teman. Jadi kita akan bahas di sini secara detail agar teman-teman lebih tahu, karena di Catur Unggas baru produksi kemarin untuk anakannya, dan anakannya baru segini ya. Kita lihat untuk videonya pertama, teman-teman. Langsung kita lihat untuk anakannya. A few moments later. Ini untuk anakannya, teman-teman. Ini umurnya 1 bulanan dan sekarang untuk indukannya sudah mulai nelur lagi dan cukup sehat. Kemarin ada 6 ekor yang 1 pasang atau 2 ekor udah saya kirim ke Bekasi ya kalau nggak salah. Dan ini masih 3 betina dan 1 jantan, jadi ada 4 ekor, teman-teman. Kalau mau pesan langsung DM aja di Instagram Catur Unggas. Oke, anakannya segitu ya. Jadi kita lihat untuk telurnya. Jadi berapa untuk telurnya saat ini? Baru kemarin saya lihat itu ternyata sudah 2 ya. Jadi 2 hari itu ada 2. Karena kemarin untuk nelurnya itu juga tidak teratur setiap hari. Dan di sini juga akan saya jawab untuk pertanyaan di kolom komentar Catur Unggas. Untuk angsanya itu apakah bertelur setiap hari? Kalau kemarin pas yang udah jadi anakan tadi, teman-teman, itu senggangnya 1 hari. Jadi kalau hari ini nelur, besoknya nggak nelur, besoknya lagi nelur. Tapi kalau kemarin itu 2 hari langsung nelur ya. Jadi setiap hari ada 2. Jadi kita lihat di sebelah sini, teman-teman. Ini tadi habis hujan, jadi saya tutup untuk tempatnya. Jadi kita buka. Nah, ini untuk respon induknya langsung teriak-teriak ya. Jadi kita lihat di sebelah sini dulu. Oke, kita buat mode terang dulu. Ini dia, teman-teman, responnya. Kita pakai alat dulu ya. Jadi kita pakai senjata dulu, kayu. Jadi tidak mendekat nanti kalau kita bawa kayu. Bentar, kita ambil dulu kayunya, teman-teman. Oke, kita pakai senjata aja biar takut. Oke, kita langsung lihat nih di sarangnya.
Kita lihat ada berapa nih. Ini ada dua, teman-teman. Nah, jadi kalau kemarin ada yang mau pesen untuk telur fertil angsa, langsung DM aja. Langsung DM aja di Instagram Catur Unggas ya. Kalau kemarin itu produksi 6 butir, netas semua, fertil semua, alhamdulillah. Dan ini baru 2 ya. Ini baru 2. Dan saya harapkan nanti bisa fertil semua. Jadi ini juga ditutup, kemungkinan nanti masih continue untuk nelurnya, teman-teman. Karena kemarin 6 butir ya. Kita lihat untuk periode ini. Dan untuk tenggangnya itu sekitar kurang lebih 1 bulan ya, atau 28 hari. Karena dokumen kemarin itu sekitar, ya saya hitung segitu. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Jadi kita lihat untuk dokumennya yang kemarin netas ya. Jadi tanggal berapa? Nah, jadi tanggalnya tuh bulan kemarin. Bisa dipastikan sudah kurang lebih 1 bulan baru nelur lagi. Nah, dan saya rasa untuk produksinya cukup bagus ya, cukup bagus. Nanti kita akan mendapatkan lagi untuk anakannya. Yang mau pesan untuk yang umur kurang lebih ya, kurang 1 bulan kurang, yang tadi di video awal itu masih yang sepasang. Kalau teman-teman minat, monggo silahkan DM langsung di Instagram, karena itu tinggal 4 yang sepasang. Kemarin sudah saya kirim ke Jawa Barat, dan tinggal 4, 3 betina, 1 jantan ya. Jadi alhamdulillah untuk produksi lancar. Dan untuk anakan etok jumbo kemarin juga netas yang 4 ya, tapi saya tidak rilis karena saya akan kirim di area ini aja, di area Madiun. Jadi ada susulan ya, sekitar 6 ekor lah nanti bisa saya kirim ke area Catur Unggas ya, di area terdekat. Jadi kita lihat perkembangannya, teman-teman. Untuk yang kemarin mau pesan untuk telur angsa, monggo silahkan langsung DM aja di Instagram Catur Unggas ya. Terus tentang telur-telur yang pemesanan itu, yang di Catur Unggas banyak sekali yang netas ya. Nanti ada 30 ekor yang rencananya akan diplanningkan. Kalau masih ada yang bermasalah ketika pengiriman, saya harapkan dimaklumi. Dan juga yang pastinya kalau ada yang fertil walaupun 2 atau 3 butir ya, itu sangat gimana ya, sangat diperhitungkan untuk pengiriman, teman-teman. Jadi angsanya mulai produksi lagi sekitar kurang lebih 1 bulan ya. Jadi udah terjawab untuk pertanyaan teman-teman, apakah setiap hari nelur. Kemarin selang 1 hari, jadi libur 1 hari langsung nelur, libur 1 hari nelur. Kalau yang ini 2 hari langsung 2, tapi hari ini belum nelur, teman-teman. Terus masa tenggangnya 1 bulan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.